tiang-tiang baja ya. Dan memang jadi ikonik ya, sehingga saya lihat di TV sering di, nah, di Jawa Barat juga sama, khususnya di Bandung tidak boleh ada infrastruktur yang terlalu keras. Kita butuh relax, tidak stres di jalan raya. Salah satu menurunkan stres adalah melihat infrastruktur yang lancar juga indah, kira-kira begitu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati juga Pak Edi, kita kan dulu ada kilometer 149 ya. Kalau boleh Pak Bambang segera dituntaskan karena sudah 4-5 tahun. Minimal yang paling dekat adalah saya mohon izin nanti difasilitasi ada pembukaan exit tolnya, karena kami punya Masjid Agung Jawa Barat yang Desember ini rencananya kami buka, sehingga tentunya minimal tahap itu bisa kita lalui sambil sesuai tujuan menyambungkan terus ke Soekarno-Hatta juga. Tip itu aja kalau boleh, sehingga nanggung gitu, itu udah setengah jadi deh. Karena saya juga awal prosesnya sambil di demo-demo keluarga Pak Teddy-nya, sekarang sudah beres setengahnya, mohon setengahnya lagi juga dilakukan. Doa. Pembangunan jembatan Ditjen Bina Marga dan Kepala BPPJN DKI Jakarta Jawa Barat untuk bisa mendampingi Gubernur Jawa Barat di atas podium. Kita akan menekan sirine bersama-sama dalam hitungan ketiga. Polisi, ganti geser ke polisi. Baik. Siap semuanya? Media siap ya? 1, 2, 3!